12 aktivitas Agung Sang Bhagawan ini hanya 12 aktivitas. Ya, sesuai dengan namanya ini ada 12 aktivitas. Berarti ya 12 aktivitas ini kalau boleh saya bilang adalah aktivitas yang utama. Aktivitas yang menjadi kegiatan yang paling utama berdasarkan dengan level dari murid tersebut. Gitu, istilah kata level itu pada siapa guru Buddha ini akan membabarkan sebuah ajaran dan dia levelnya seperti apa. Jadi setiap aktivitas-aktivitas dari Buddha itu ada makna yang tersembunyi di balik segala aktivitas tersebut. Kita masuk pertama, jadi ini adalah 12 aktivitas agung Sang Bhagawan. Ini adalah ketika Buddha, sebelum Buddha, yaitu adalah Dewa Setaketu. Teman-teman semua bisa lihat di layar, ini Dewa Setaketu ya, yang sedang duduk di tahtanya di Tusita ya, sebelum masuk ke rahim ibunya yaitu ada Ratu Mahamaya. Beliau Dewa Setaketu ya, dia ada pemimpin dari para dewa dianggap ya. Nah, ini para dayang-dayangnya ataupun para istilah kata ya yang belajar. Nah, ini sedang menyerahkan mahkotanya. Ini sedang menyerahkan mahkotanya kepada yang berikutnya. Itu adalah Maitreya. Nah, beliau sudah didesak. Kalau Lalita Wistara kemudian ada di relief yang selain Lalita Wistara sebenarnya ada relief yang lain lagi. Cuma saya lupa nama reliefnya. Ini dia memberikan mahkotanya. Di kelahiran ini beliau ada di mural yang pertama ini ada kelahiran The Bodhisattva sebagai Dewa Setaketu. Ya, nah beliau 12 tahun, ini kejadian 12 tahun sebelum masuk ke rahim dari Ratu Mahamaya ataupun calon ibunya. Dan nanti kalau misalnya ada waktu atau teman-teman ada waktu, ada kesempatan membaca topiknya ini bisa dibaca juga di buku. Sebenarnya Dewa Setaketu ini ketika akan dilahirkan sebelum menjadi Buddha, dia memilih dulu rahim mana yang akan mengandung dia. Jadi kayak istilah kata dia mau cari wanita mana gitu. Wanita mana yang rahimnya itu siap untuk menerima kelahiran seorang bodhisattva. Jadi enggak semerta-merta terpilih Ratu Mahamaya. Kayak gitu, itu ada syarat-syarat khususnya. Ya, ada syarat-syarat khususnya, misalnya dia harus terlahir di kelompok bangsawan, dia harus lahir di kelompoknya ibunya harus seperti apa, keluarganya seperti apa, kesatria atau apa kayak gitu. Ya, bahkan saya pernah baca, cuma saya lupa sumbernya. Saya pernah baca sumbernya, cuma Pak, bahwa ini Dewa Setaketu memilih kelahiran di kelompok bangsawan atau tuh Brahmana. Nah, nanti ketika Maitreya akan dilahirkan juga memilih kelompoknya adalah kelompok yang saya tahu ada kelompok dari kesatria. Kayak gitu. Ya, nah ini kelahiran dan dia memilih akhirnya dia memilih Jambudvipa sebagai tempat yang dilahirkan. Itu adalah di India. Jadi ada tempat benua, ada 5 syarat di buku ada dibahas 5 syarat kemunculannya. Itu ada Jambudvipa, negerinya tempat kelahirannya seperti apa, terus golongannya juga harus golongan terhormat. Jadi bukan golongan yang secara golongannya rendah gitu misalnya. Nah, ini adalah mural yang pertama. Ya. Jadi dia menyerahkan mahkotanya kepada Maitreya. Nah, kenapa dia menyerahkan kepada Maitreya? Karena para dewa-dewa yang ada di sana, dia mempertanyakan kepada Dewa Setaketu gitu. Ketika Anda tidak ada di alam ini, siapa yang akan melakukan pembabaran dharma gitu istilahnya? Pada siapa saya harus belajar dharma gitu? Akhirnya menyerahkan mahkota ini. Oh ya, nanti berikutnya ini bahasa gaulnya ya. Oh ya, nanti yang akan melanjutkan pembabaran dharma di sini adalah Maitreya. Maka dari itu beberapa style dari rupang ataupun kalau teman-teman semua pernah lihat rupang dari Maitreya, Maitreya itu sedang duduk dalam keadaan kondisi duduk di atas tahta. Kalau beberapa style rupang ya, rupang dari Maitreya ada yang duduk sedang di tahta. Kalau Chinese style mungkin ya agak gemuk, mohon maaf seperti itu Chinese style, itu rupang. Gak bahas itu. Ini kalau di Lalita Wistara, relief Lalita Wistara, teman-teman semua bisa lihat ini adalah kumpulan para dewanya.
dan Buddha Dewa Seta Ketu ini menyerahkan kepada ini mahkota. Semoga maaf saya kelihatan mahkotanya kepada Maitreya. Jadi ketika dia akan berangkat dari alam Kusita itu untuk dilahirkan sebagai seorang pangeran, dan dia beliau Dewa Seta Ketu ini akhirnya memilih dari Ratu Mahamaya dengan berbagai persyaratan-persyaratan itu. Ya misalnya umur dari Ratu Mahamaya tinggal berapa hari gitu kan. Itu juga ada alasannya kenapa Ratu Mahamaya cuman ada jam. Jadi mungkin teman-teman semua udah tahu ya. Jadi ketika Ratu Mahamaya setelah melahirkan Pangeran Siddhartha, dan umur Ratu Mahamaya hanya 7 hari setelah itu meninggal. Ya, mungkin teman-teman semua udah tahu. Nah, itu juga ada kenapa seperti itu? Itu juga ada syarat ya. Salah satunya adalah ya karena sang ibunda enggak bisa menahan rasa kemelekatannya itu ketika melepaskan anaknya pergi bertapa, istilah kata seperti itu. Nah, ini nanti itu saya bahas belakangan. Nah, ini mengambil wujud dalam wujud sebagai gajah. Ya, teman-teman semua udah bisa tahu, ini ada gajah bertaring 6, putih, gajah putih, dan kemudian masuk ke dalam sebelah kanan. Nah, ini masuk ke dalam mimpinya. Ya, ini masuk ke dalam mimpinya. Dan kemudian pada saat itu, di mural ini dijelaskan bahwa ada beberapa aktivitas guru-guru sesat. Pada saat itu, Buddha akan muncul karena ada beberapa aktivitas guru sesat. Pada saat itu ada 18 guru sesat. Ya, ada guru sesat yang kayak pemikiran sesat, guru sesat, lafal kitab yang sesat gitu. Jadi 18 guru sesat juga kata. Nah, pada saat itu muncul Buddha. Nah, para dewa-dewa pun mengantarkan kesucian ke bumi yang masih rahim. Kalau di Lalita Wistara, kalau saya buat contohkan, nah ini Ratu Mahamaya. Kalau teman-teman semua lihat di layar, ini Ratu Mahamaya ya, sedang tertidur ya, dengan tangan kanannya menopang kepala. Dan ini gajah, dan ini payungnya. Ini para dewa di sini nggak begitu jelas gambarnya. Memang nanti belakangan akan lebih parah lagi sebenarnya, gambar relief banyak yang hilang sebenarnya. Nah, ini gajahnya terus masuk ke dalam rahimnya kayak gitu. Ini ada bodhisattva, proses bodhisattva masuk dan dia masuk ke dalam rahimnya. Jadi ketika itu biasa, ini memang sudah tradisi orang India bahwa seorang wanita ketika akan melahirkan anak, dia harus kembali, biasanya adalah kembali ke rumah orang tuanya. Karena mungkin lebih nyaman kali, seperti dan tradisi ini masuk sampai sekarang sih seperti itu. Nah, waktu itu Ratu Mahamaya sedang beristirahat perjalanan menuju ke Nepal, balik ke Nepal. Nah, itu ada di taman ini. Dan ya mungkin teman-teman semua udah tahu bahwa Ratu Mahamaya lelah dan dia minta beristirahat dengan memegang sebuah pohon ara. Ya, pohon ara di sini di Taman Lumbini. Dan beliau Pangeran Siddhartha keluar dari sisi sebelah kanan tubuh dari Ratu Mahamaya tanpa menimbulkan rasa sakit. Sekali lagi, keluar bukan lewat kelamin tetapi lewat sisi kanan. Ya, di sisi kanan itu tidak menimbulkan rasa sakit ataupun ngeluarin darah ataupun kesakitan yang kayak mungkin teman-teman semua tahu lah ya, di bidan ataupun di rumah sakit kalau orang melahirkan ketakutan, kesakitan sampai segala macam. Nah, kalau di sini tidak ada rasa sakit itu pun menyakitkan dari sang ibu tersebut. Oke, ini para dayang-dayangnya ya. Para dewa pun bersukacita di sini. Nah, ini kalau teman-teman semua bisa melihat di sebelah sini ada para dewa membasuh pakai air ya. Kemudian ada bunga-bunga dicaburkan di situ. Nah, kemudian Bodhisattva Siddhartha ini berjalan itu langkah ke 4 arah. Kalau teman-teman semua pernah baca beberapa buku yang sumber-sumber teks yang lain, itu cuma hanya satu arah yang saya pernah belajar. Tapi di buku ini dikatakan bahwa di keempat arah, jadi sebelah timur, lanjut ke sebelah selatan, habis itu ke barat, dan lanjut ke utara. Ya. Sambil berkata,
Jadi ketika ke timur, dia berkata, aku akan menjadi pendahulu bagi apapun yang bajik. Aku akan menjadi pendahulu ke timur. Jadi setiap dia melangkah, keluar teratai. Bukannya teratainya muncul dulu. Kalau waktu saya waktu masih kecil, itu diajar oleh guru saya ingat banget itu, teratainya muncul dulu, baru dia ngelangkah. Padahal yang benarnya adalah, dia ngelangkah, teratainya baru muncul. Jadi langkah kaki, langkah kakinya itu muncul teratai. Aku akan menjadi pendahulu bagi majik. Ke arah selatan, aku akan layak menerima persembahan bagi para dewa dan manusia. Kemudian ke barat, aku akan menjadi yang paling tinggi, yang utama di dunia ini. Ini adalah kelahiran terakhirku. Hingga kini aku mengakhiri penderitaan dan kelahiran, penyakit usia tua dan kematian. Dan berpaling ke utara, dia bersabda bahwa ini yang terungkut di antara semua manusia. Itulah yang ada di mural ini. Dan pada saat itu banyak pertanda-pertanda baik. Ya, misalnya kayak di beberapa buku lagi ada yang mengatakan bahwa pada saat itu putri Yasodhara juga lahir dan pertanda ada yang gajah ini segala macam, pendimas juga muncul segala macam, itu juga ada ya. Nah, ini sebutan-sebutan dari Pangeran Siddhartha ini sebenarnya ada banyak. Ada yang menganggapnya dia adalah Sakyamuni. Sakyamuni juga ada. Atau Dewa Tidewa, Raja Para Dewa. Sakyamuni adalah yang terunggul di antara kaum Sakya. Karena dia adalah dari kaum Sakya. Kayak gitu. Nah, berselang dari 7 hari setelah kejadian ini, Ratu Mahamaya meninggal di situ. Ya, nah, dari kejadian ini muncul berbagai pertanda lagi yang tadi saya bilang. Ada lagi misalnya muncul cahaya. Ada lagi banyak, salah satu adalah pertapa Arana, ya namanya pertapa Arana. Cucu dari pertapa Arana, Agina Gaputra bertanya, oh guru, matahari muncul serentak di setiap wilayah yang berbeda-beda, membuat gunung dengan semua gaungguannya diterangi oleh berkah cahaya tunggal. Apakah makna peristiwa ini? Gurunya menjawab bahwa pancaran matahari ini tajam, menusuk, dan dipancarkan oleh anak yang baru lahir, menghasilkan kesejukan ketika menerpa tubuhnya. Ini adalah pertanda ada tubuh kelahiran seorang bodhisatwa. Lalu mulai tuh, memang zaman dulu, kegiatan zaman dulu adalah mereka melakukan meramal. Nextnya, anak ini akan jadi apa gitu istilah kata. Banyak para peramal yang sudah meramal. Ini akan jadi apa? Ada yang meramal jadi seorang kayak raja, penguasa dunia. Ada yang bilang dia akan menjadi seorang Buddha. Ada yang banyak macam, yang banyak pertapa-pertapa yang salah satunya teman-teman semua tahu, ada pertapa Asita, ada pertapa dari pertapa Kondanya, nah, itu sama aja, mereka juga seperti itu. Nah, yang paling menarik di sini adalah pertapa Asita dijabarkan di buku ini adalah beliau meramal bahwa Siddhartha ini akan menjadi seorang Buddha, ya, menjadi seorang Buddha. Kenapa? Karena ada 32 tanda manusia agung, ada 32 tanda manusia agung, dan di tanda manusia agung lah istilah kata kayak gitu, 32 tanda manusia agung itu ada tanda-tandanya kayak gitu. Lalu si Asita ini juga menangis, jadi ada ketawa, dia bahagia karena bisa ketemu dengan Siddhartha. Dia menangis karena di usianya sudah tua, dia tidak bisa bertemu, mendengar ajaran dari Buddha Gautama, nantinya akan jadi Buddha. Nah, pernah nggak teman-teman semua terpikir bahwa kita semua nggak dilahirkan ya di zaman Buddha Gautama membabarkan Dharma ya? Malah kalau dibaca beberapa riwayat-riwayat Buddha, banyak orang yang murid-muridnya ketika mendengarkan ajaran dari Buddha Gautama itu langsung semerta-merta langsung jadi arahat. Jadi ada Sotapanya, ada yang Sakadagami, Anagami, dengan berbagai macam tingkat kesucian, dia mencapai tingkat kesucian. Hanya sekejap, hanya dikasih pelajaran satu bait aja sudah bisa arahat. Kita yang sudah belajar Dharma bertahun-tahun, ya bertahun-tahun, kewihara lah, ikut kelas Dharma ini itu, ikut Bante ini itu, segala macam, ikut Romo ini itu, segala macam, belajar Dharma bertahun-tahun, kok nggak menjadi Buddha ya gitu kan misalnya. Misalnya nggak. Kesuciannya belum mencapai kesucian tertentu gitu misalnya. Kemudian yang kedua, kita ada di mana ya pertanyaannya ketika Buddha Gautama sudah membabarkan Dharma? Mungkinkah kita terlahir di alam rendah? Bisa jadi.
Mungkinkah kita terakhir di alam yang lebih tinggi, yang tidak mendengarkan ajaran Dharma, malah sedang asik dengan menikmati kenikmatan kelahiran sebagai dewa? Bisa jadi juga seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya adalah halangan-halangan kita. Halangan-halangan kita menghalangin kita untuk terlahir sebagai makhluk yang bisa menerapkan ajaran Dharma. Itu dia. Maka dari itu, kita sekarang harus bisa bikin satu koneksi supaya ketika nanti Maitreya lahir ke dunia ini untuk membabarkan Dharma, kita ada ketika itu. Bikin jejak karma supaya kita bisa lahir di zaman Buddha Maitreya membabarkan Dharma. Nah, tentunya teman-teman semua yang hadir di sini adalah manusia dengan tubuh kelahiran sebagai manusia. Artinya apa? Berarti kita juga bisa punya kesempatan mencapai kebudayaan tersebut. Teman-teman semua bisa lihat di relief. Ini relief ke-28. Ya, relief ke-28 ini adalah kelahiran. Bisa dilihat, ini para dayang-dayangnya. Ini adalah Ratu Mahamaya. Siddhartha yang nggak begitu jelas kelihatan yang mana. Ya, ini pohon ara. Ya, ini Ratu Mahamaya dengan tangan kanan memegang sepuluh dahan pohon ara, ranting atau dahan gitu ya. Dan Siddhartha keluar dan berjalan ke arah. Nah, kemudian bertumbuh dewasa. Semakin dewasa, semakin dilihat ketangkasan dari saat itu. Jadi sang bodhisattva, saya sebutnya bodhisattva aja ya. Sang bodhisattva ini punya keahlian. Para ketua ataupun sesepuh dari suku Sakya bilang bahwa, oh raja, kepada Raja Suddhodana ya, oh raja, para peramal meramalkan bahwa pangeran akan menjadi penguasa dunia. Para peramal akan jadi penguasa dunia. Jika ia tetap tinggal di istana, apa enggak lebih baik dia punya seorang istri gitu istilahnya. Nah, diambil karena ada penasehat-penasehat seperti itu. Raja Suddhodana tergerak. Oh iya, iya benar-benar. Cari gitu istilahnya. Cari putri-putrinya. Nah, para tetua ini ada sekitar jumlahnya sekitar 500 orang. Dia 500 senior-senior atau yang sesepuhnya ini 500 orang ini pada masing-masing bawain putrinya untuk disanding kepada seorang pangeran. Iyalah, ya pengen gitu. Nah, kemudian ini cerita lucu. Kemudian yaudah dipanggil para wanita-wanita putri-putri dari sesepuhnya ini dipanggil. Nah, si bodhisattva ini akan memberikan sesuatu barang yang unik, kenang-kenangan kepada para wanita ini. Nah, siapa yang menjadi, yang bisa bertatap mata langsung, jadi mata ke mata gitu, bertatap mata langsung dengan Pangeran Siddhartha, siapa yang bisa ataupun menarik perhatian dari Pangeran Siddhartha, maka akan bisa dijadikan sebagai calon istrinya. 1, 2, 3, sampai 500 orang yang datang ingin bersanding dengan Pangeran Siddhartha. Kemudian, nah, Putri Yasodhara ini, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah istrinya Pangeran Siddhartha. Putri Yasodhara ini terlambat, silakan datang ke pestanya itu terlambat. Dan akhirnya mendapatkan hadiah yang kalau dibilang itu cincin yang ribuan kali dibanding dengan sebuah barang yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi dikasih cincin kepada Putri Yasodhara karena dia datang terlambat. Dia Pangeran Siddhartha bingung lihat mana hadiahnya gitu, cari. Kira, oh ya, dan ini cincin ada nih, sisa yang terakhir. Nah, disitulah muncul perhatian dari Raja Suddhodana dan para sesepuh itu bilang, wah, ini putri ini bisa ngajak ngobrol Pangeran Siddhartha. Padahal kalau peserta yang lain itu cuman gak berani menatap matanya langsung. Tapi Putri Yasodhara ini berani ngomong gitu loh. Berani ngomong, berani senyum, berani ketawa bareng Pangeran Siddhartha gitu kan. Nah, menyikapi hal ini, Raja Suddhodana segera mengirim pesan kepada ayah dari Putri Yasodhara. Dan memang Pangeran Siddhartha juga kayaknya agak tertarik di situ. Nah, mengirim pesan bahwa pangeran ini pengen meminang dari Putri Yasodhara. Tetapi Putri Yasodhara punya bapak ayahnya itu adalah Raja Supabuddha. Kemudian, wah ditantang, dibilah dibalikin, oh, pangeran ini tumbuh dewasa di istana. Ya, kalau namanya pangeran, anak pangeran. Teman-teman semua bayangin kalau pangeran
itu kan kalau mau apa aja tersedia. Oh, saya pengen ayam goreng. Oh, ada gitu. Ini istilah kata ya. Saya mau pengen ke Bali gitu. Ini udah setiap pesawat jet gitu. Saya mau apa lagi ya? Mau apa, makan segala macam, supaya semuanya tersedia. Kalau namanya pangeran seperti itu. Nah, Raja Supabuddha punya kekhawatiran terlalu dimanja di depan istana gitu kan. Dia manja, akhirnya dia pikir bahwa wah nggak cocok nih sama putri Yasodhara gitu kan. Kalau mau tunjukin ketangkasan dari si pangeran ini, bodhisattva itu ya, pangeran Siddhartha itu nggak punya ketangkasan, gimana dia mau lindungi keluargaku, mau lindungi putri Yasodhara, nggak bisa lah saya menyerahkan, istilah kata ya, saya nggak bisa menyerahkan seorang putri saya kepada orang yang tidak punya ketangkasan ataupun tidak bisa punya keahlian seperti itu. Nah, itu istilah kata Raja Suddhodana merasa dihina kedua kalinya. Dan diam-diam terus akhirnya dia mikir aja, Raja Suddhodana mikir, kemudian Pangeran Siddhartha datang ke papanya, ke Raja Suddhodana. Dia bilang, kenapa kok sepertinya kayak apa yang terjadi kok sampai kayaknya ada muka dari Raja Suddhodana itu kayak bete gitu loh, istilah kata itu. Ditanya sama Pangeran Siddhartha dan diceritakan permasalahannya, dan kemudian Pangeran Siddhartha okay, saya siap kok menerima tantangan itu, kenapa enggak mau gitu kan. Seminggu berselang dari keputusan itu, Raja Supabuddha melakukan sayembara untuk berbagai cabang keahlian. Ya, teman-teman semua bisa lihat di gambar di layar ini, ada banyak ragam ya, banyak ceritanya keahlian-keahlian yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha, menunjukkan bersama dengan 500 pemuda dari suku Sakya untuk bisa mendapatkan hadiah utamanya dari Raja Supabuddha, yaitu adalah putri Yasodhara ini. Ya, pertama ada salah satu, mungkin teman-teman semua udah tahu, salah satunya adalah Dewadatta. Nah, Dewadatta juga ikut. Waktu itu Dewadatta ini ya lebih sadis, memang udah terkenal sadisnya. Teman-teman semua udah tahu, perlombaan pertama adalah menaklukkan gajah gitu, bisa bertarung dengan gajah. Dengan sekali pukul itu gajah itu udah langsung mati. Dan sampai keluar dari gerbangnya. Gerbang dari istana itu, wah itu luar biasa, gerbang kota. Sampai keluar dari gerbang kota. Nah, yang luar biasanya Pangeran Siddhartha dengan pakai jempol kakinya, dia cuma kayak tak gitu doang, sampai itu mengeluarin lintas 7 gerbang dan 7 parit katanya seperti itu. Dan sampai sekarang ada yang namanya, dan sampai mendarat di lubang. Nah, lubang itu untuk tempat gajah itu meninggal. Istilah kata kayak lubang gajahnya. Nah, sekarang itu dikenal dengan lubang gajah. Nah, kemudian ujian-ujian tes-tes yang lain lagi, yaitu adalah misalnya yang di sebelah kiri ini bisa dilihat, ini ujian ketangkasannya itu berupa matematika, atau ujian menulis, menghitung, itu jago melebihi. Dikatakan bahwa Pangeran Siddhartha punya keahlian melebihi dari jurinya sekalipun. Jurinya itu waktu itu ada angka yang dikuasai, itu ada jurinya namanya Wismamitra, dan juga ada Arjuna, itu juga melebihi kemampuan dari guru-guru itu. Jadi sekali lagi, dia mengungguli. Terus kemudian ini ada panah, memanah. Ya, memanah. Ini yang memanah juga udah paling terkenal. Satu hari, keturunan dari Pangeran Siddhartha ini punya kakek yang terkenal dan sebagai pemanah yang terkenal se-Jambudwipa. Santero Jambudwipa dia paling terkenal, dan punya panahannya itu adalah yang sudah peninggalan dari kakeknya. Itu adalah Timbahanu. Nah, itu kalau diangkat itu dikatakan bahwa bisa berapa puluh orang yang angkat, tapi Pangeran Siddhartha itu cukup mengangkat dengan satu tangan dan dia bisa menembus beberapa pohon sampai melebihi dari Dewadatta, Ananda, tuh sampai. Nah, ini digambarkan di situ ada menembus beberapa pohon. Ini gambarnya, gambar-gambarnya ada di Lalita Wistara. Nah, ini ketangkasan sedang ujian, tes-tes dari matematika dan yang lainnya. Kayak gitu, jadi dia ada sayembara, ini gajah, dan menaklukkan gajah. Ada di Lalita, relief ke-44. Kemudian ada di relief, nah ini yang hilang. Ini sayang banget, gambarnya hilang di relief yang ke-45. Gak begitu jelas, tetapi boleh dibilang ini seperti relief yang... Ini adalah Surananda. Ini adalah
sepupunya deh, sepupunya menunggang kereta kuda ini, karena dibilang kereta kuda karena zaman dulu pakai kereta kuda. Ini ada apa jerujinya nih, ini ada keretanya, ban serta kereta kudanya. Relief ke 45 ini masih tetap dalam sayembara ya, ini tertuang di dalam Lalita Wistara. Kemudian ini adalah unggul, dia lagi di tes matematika ataupun menghitung. Ini adalah Pangeran Sidaka dalam sayembara menghitungnya. Kemudian ini agak kurang tapi masih bisa kelihatan, ditafsirkan ini adalah dia memenangi semua pertandingan, dikatakan seperti itu. Ayo ini memanah, kelihatan ya, ini lebih jelas kelihatan. Relief ke 49 ini memanah. Nah, ini para penontonnya memanah dan tembus sampai beberapa pohon ya. Makanya mural dari gambar 12 aktivitas bagawan ini sama dengan relief Lalita Wistara. Akhirnya dia menikah dengan putri yang saudara karena dia sudah menang. Ini ada putri yang saudara berserta iring-iringannya. Kalau zaman sekarang dianggapnya adalah ini pengapit ya, pengapit wanita, ini pengapit prianya. Istilah kata seperti itu ya bahasa sekarang, tapi jangan dianggap sama. Ini Pangeran Bodhisatwa menikah akhirnya dengan putri ya saudara. Tambah berapa minggu, kemudian lahirlah Rahula. Nah, mulai dari sini para dewa khawatir gitu, istilah kata dengan bahasa gampangnya ada dia khawatir, aduh ini Bodhisatwa kok malah larut di dalam kenikmatan duniawi gitu kan. Wah, kalau bisa-bisa kayak gini dia malah bisa batal dharma dibabarkan, bisa batal jadi Buddha gitu kan. Karena usaha dari Raja Suddhodana cukup besar juga ya untuk menghadang Bodhisatwa ini tidak keluar dari istana seperti itu. Karena ada beberapa ramalan bahwa kalau mau Pangeran Siddhartha ini tidak menjadi Buddha dan tetap di istana, maka Pangeran Siddhartha nggak boleh keluar istana, dianggapnya seperti itu. Kalau dia keluar istana dan dia melihat empat peristiwa agung itu, maka dia bisa jadi Buddha. Nah, pada saat itu, secara ringkasnya ya, Pangeran Siddhartha bilang kepada Raja Suddhodana, ini bahasa dari bahasa saya aja sendiri ya, suatu hari nanti aku akan memimpin negeri ini gitu kan. Kalau aku tidak tahu kondisi di luar istana, saya tidak bertemu dengan rakyat saya, bagaimana cara saya bisa memimpin negeri ini, setelah kata seperti itu. Nah, makanya saya butuh namanya keluar melihat rakyat saya seperti apa. Nah, dengan segala alasan seperti itu, disetujui oleh Raja Suddhodana. Tapi dengan syarat, syaratnya adalah seluruh rakyat, pokoknya yang ditampilkan adalah bentuk-bentuk yang baik-baik aja. Gak ada tuh pas lagi pangeran, gak boleh ketika Pangeran Siddhartha keluar dari istana, itu kelihatan ada orang tua, orang sakit, orang mati, pertapa. Nah itu empat pertanda itu gak boleh. Jadi kan para rakyat pengen lihat pangeran, karena belum pernah lihat gitu istilah kata. Nah ini pertama kali dia mau perdana, dia mau keluar gitu. Maka ya orang-orang tua disuruh masuk kamar, jangan keluar. Satu hari para dewa, kalau nggak salah dewa dari empat penjuru itu udah tahu bahwa ini rencananya, dan mewujudkan di hari pertama Bodhisattva ini keluar, dikasih lihat. Pertama adalah orang tua yang dia tanya lah kepada usirnya, ini kenapa? Oh ini mah biasa. Teman-teman semua menyadar gak ya, kok kayaknya gak gaul banget gitu ya, gimana caranya ya Pangeran Siddhartha selama di istana kok gak pernah lihat orang tua. Iya benar, selama di istana Pangeran Siddhartha gak ada tuh orang tua, orang sakit gak ada, orang meninggal juga gak ada, dan pertapa juga gak ada, gak pernah lihat. Pokoknya yang kelihatan bagi dia adalah yang wujudnya adalah yang baik, istilah kata seperti itu. Nah, dia keluar istana, dia tanya kepada kusirnya, tanya, ya itu apa? Akhirnya dia muncul stres gitu. Stresnya minta ampun, dia kenapa bisa seperti ini? Kenapa orang bisa tua? Kenapa orang bisa meninggal? Kenapa ada orang sakit sih? Gitu kan. Berarti ini penderitaan dianggap itu. Pertanyaan saya yang paling penting buat teman-teman semua, ini yang harus kita renungkan baik-baik adalah, kalau Pangeran Siddhartha baru melihat kayak gitu aja sudah bisa tercerahkan, kita nih sehari itu bisa melihat orang tua berapa banyak sih? Kita melihat orang meninggal dalam bulan ini aja udah berapa banyak? Kita melihat orang yang sakit udah berapa banyak dalam bulan ini, seminggu ini?
kok kita nggak tercerahkan ya? Misalnya itu tercerahkan tuh maksudnya itu tiba-tiba, wah ini samsara ini penderitaan ini, saya juga bisa sakit ini, saya bisa mati ini, orang tuaku bisa mati. Pangeran Siddhartha bisa muncul insight seperti itu, pencerahan artinya, wah ini ya beres nih. Bisa seperti itu loh, teman-teman semua. Kemarin aja Waisak mungkin lihat di YouTube ataupun di beberapa wihara ada Bante. Kok nggak muncul perasaan pengen jadi Bante gitu? Nah itu ada halangannya kan berarti di kita. Iya. Dan kalau Pangeran Siddhartha langsung muncul insight bahwa, waduh, ini nggak beres. Ini nggak beres. Ini ada hal yang tidak beres di kehidupan ini. Ada hal terus yang diselesaikan, yaitu adalah mencari obatnya untuk orang tua, orang sakit segala macam itu, mengatasi penderitaan. Lah. Ada nggak obat umur panjang istilah kata? Ada nggak obat untuk orang yang selalu sehat? Ada nggak obat untuk orang yang tidak pernah sakit, tidak pernah tua gitu? Ada nggak obatnya? Nah itu Pangeran Siddhartha tuh mencari itu. Nah kemudian dijelaskan oleh Kusire lagi bahwa caranya adalah, salah satu caranya adalah menolak samsara, yaitu dengan cara memakai jubah menjadi seorang pertapa. Dia balik hari keempat, dia balik ke istana, mulai murung. Semenjak itu, Raja Suddhodana bangun setiga istana. Istana musim dingin, musim hujan, musim panas. Tapi nama bahasa Sanskritnya atau bahasa Palinya saya nggak hafal. Ada di buku. Terus kemudian Pangeran Siddhartha yang saya tahu lagi, dia diiringi 500. Dia mau ke WC, 500 dayang-dayang ikutin dia. Teman-teman semua bayangin. Ya, mau ke WC ataupun mau jalan aja ke kamar, mau kemanapun juga, pasti ada 500 orang ngikutin di belakang kita. Sebegitu dijaganya oleh Raja Suddhodana. Nah, murung. Pokoknya tiap hari dia dilakukan pesta besar-besaran di sana, di pesta. Tetap si Bodhisattva ini murung gitu. Kayaknya bete gitu setelah kembali dari situ. Ditanya kepada kusirnya, ternyata akhirnya Pangeran Siddhartha melihat empat peristiwa itu. Nah, sejak itu dibangun benteng-benteng pembatasan-pembatasan istana makin tinggi. Dan kalau pembatas apa tuh, kalau teman-teman semua pernah nonton judulnya apa ya, Angling Dharma ya, apa itu. Itu kan kalau pembatasan kota itu kan pakai apa sih, palang pintu gitu loh, palang pintu yang kalau dibuka itu hanya bisa dibuka oleh ratusan orang baru bisa buka. Dilakukan seperti itu, saking takutnya lagi Pangeran Siddhartha keluar dari sana. Dan dikatakan bahwa beliau akan keluar lewat sebelah mana gitu. Itu ada di buku ini, ada di jelasin. Kemudian dia tanya, Raja Suddhodana tanya kepada Pangeran Siddhartha, kenapa kok jadinya murung gitu? Apa yang gerangan yang terjadi sama Anda? Anda mau minta apa, saya akan berikan gitu. Pangeran Siddhartha bilang, kalau Raja bisa, ayah Anda bisa ngasih saya obat dari empat ini, tadi yang orang tua, orang sakit mengatasi empat ini, maka saya tidak akan meninggalkan istana. Jadi Pangeran Siddhartha tetap pamit, walaupun gitu bukannya kabur, tapi dia tetap pamit. Dia pamit kepada ayahandanya, saya mau mohon izin, saya mau keluar, saya mau jadi seorang pertapa, istilah kata menemukan ajaran ini. Dan nanti kalau saya sudah oke, saya akan menambahkan ajaran ini, gitu, kata-kata, memberikan obat ini. Semenjak itu mulai dilakukan berbagai pengawasan tetap ya. Nah, pada malam hari itu, ketika sedang ada jalan pesta, semua warga ataupun orang-orang di sana itu dibikin tertidur oleh bantuan para dewa. Dan yang tidak tidur itu mungkin hanya kusir dan kudanya, kusiapin dan keluar istana dengan mudah. Dan gerbangnya itu terbuka oleh bantuan para dewa. Nah, ketika mau keluar pun, dewa marah menghadangnya. Jangan, kembalilah ke istana seperti itu. Aku akan memberikan segala macam dengan segala macam yang ini. Tetapi Pangeran Siddhartha nggak mau. Nah, pada saat itu praktik kesederhananya muncul. Jadi dia hanya akan hidup di hutan, berjalan, dan dia memotong rambutnya di Sungai Niranjara. Kalau nggak salah ada dewa yang mengambil potongan rambutnya dan dibawa ke alam dewa untuk dijadikan relik persembahan ataupun jadi pemujaan. Setianya di situ. Nah, praktik yang dilakukan ini sudah mulai ekstrim. Pelan-pelan dia ketemu dengan belajar dari guru-guru Dakaramakuta, Alarakalama, sama beberapa guru, tetapi nggak menemukan jawaban dari mengatasi penderitaan samsara itu, tidak ketemu jawabannya. Bahkan kepintaran dari Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva ini melebihi kepintaran dari
guru-gurunya itu. Akhirnya suruh cari, ya dong, kamu pertama ke guru ini nggak berhasil, cari ke guru yang lain, sampai cari kamu belajar lagi, dan terus cari. Dan akhirnya dia nggak menemukan, dan diajak bertapa keras selama 6 tahun. Jadi selama 6 tahun, beliau bertapa keras. Yang beliau bertapa keras di hutan, Urwela, 6 tahun. Dan hanya makan satu butir biji wijen, sebutir biji beras, dan butir jujube. Saya juga nggak tahu, begitu tahu jujube. Kayaknya kalau teman-teman ada yang tahu jujube itu apa, kayak apa bentuknya, ya. Saya belum googling, belum tahu seperti apa. Dan berusaha tahan nafas selama mungkin, makanya beliau sampai kurus banget. Ya, 6 tahun sengsara. 2 ke 3. Nah, ini bertapa secara keras bersama 5 pertapa Pancawagia, kalau teman-teman semua tahu. Pancawagia, Wapa, Badia, Manganama, Asaji, Kondanya. Ya, mereka bertapa keras juga. Nah, saking kurusnya seperti itu. Ya, saking kurusnya, kurus banget. Nah, kemudian para dewa khawatir gitu loh. Kalau dia bertapa keras seperti itu, maka bisa-bisa nggak bisa dharma juga dibabarkan gitu kan. Nah, makanya itu para dewa membujuk Ratu Mahamaya yang sekarang sudah terakhir di Tawa Timsa. Dia membujuk kepada Ratu Mahamaya bahwa ibunya, coba deh bujuk pangeran ini atau pertapa Gotama ini supaya kalau dia begini terus bisa mati gitu, kapan bisa tersadarkan gitu kan. Nah, ibunya, ibunda Ratu Mahamaya ini turun ketemu dengan pertapa Gotama ini. Ya, pertapa Gotama ini turun dan kemudian dia bilang, anakku, begitu terakhir di dunia ini, kau segera bersabda bahwa ini adalah kelahiranmu yang terakhir. Sekarang janjimu ini tak akan terpenuhi. Ramalan pertapa Sita juga, kalau kamu akan menjadi budak, itu ternyata bisa keliru ya gitu. Nah, kemudian dia merenungkan dengan kalimat-kalimat, habis itu Ratu Mamanya kembali dan dia Pangeran Siddhartha, pertapa Gotama ini merenungkan kalimat-kalimat dari Ratu Mahamaya, terus kemudian disadarkan oleh mungkin teman-teman semua yang tali gitar, tali senar yang ditarik terlalu keras akan putus, untuk tali senar terlalu renggang tidak ada keluar suara. Itu kan menyadarkan dia, itu salah satu syair yang menyadarkan dia bahwa hidup itu tidak boleh terlalu keras seperti itu. Dan akhirnya diambil jalan tengah seperti itu. Sejak itu Buddha menerima dana makan. Dia dapat dorongan daripada itu sujata, ya, itu dapat dadi susu dari ribuan sapi yang diolah sebanyak 7 kali dan minum. Sejak itu Pancawagia meninggalkan Pangeran Siddhartha karena dianggapnya gagal. Harusnya bertapa keras, bagi mereka tuh bertapa keras itu yang bisa membuat Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan atau pertapa Gotama ini mencapai kebudaan. Tujuannya sama, mereka punya tujuan sama, itu adalah kebahagiaan. Ini memang pertapaan kerasnya bersama dengan Pancawagia. Nah, akhirnya semenjak dia sudah pelan-pelan merubah kesederhanaan hidupnya, dia bikin tahta sendiri. Jadi tahtanya menghadap ke timur dengan beberapa juntai rumput rusa dan duduk di bawah pohon jodi, dan dia berkulit sampai tubuhku, kalau nggak salah dia ada ngomong kayak gitu, dia sampai tubuhku mengering dan aku akan tidak mungkin. Dewa marah ataupun marah melihat kejadian ini, dia agak khawatir terhadap akan tercapainya pencerahan agung dari pertapa Gotama ini. Maka itu dengan berbagai cara, Mara itu menghadangnya. Dan muncul akhirnya karena keunggulan. Nah ini yang saya tahu, keunggulan dari Buddha Gotama ataupun Bodhisattva ini menaklukkan para Mara itu, muncullah parita yang dinamakan Jaya Manggala. Salah bahasa tarinya, Jaya Manggala. Jaya Manggala Gata ya? Ada 8 bait itu. Nah ini di gambaran mural ini ada banyak ya, dengan senjata, kemudian ada pakai senjata api kayak orang mau dihajar ya, pakai panah, tetapi ketika sampai ke Buddha berubah menjadi bunga-bunga. Di sini gambar-gambar bunga-bunganya, pakai bola api juga berubah jadi bunga. Ini adalah para anggota Mara yang terkelabui untuk menghajar ke pertapa Gotama. Tapi Buddha tetap bergeming ya, Bodhisattva ini sudah bergeming, nah, akhirnya menang. Ini adalah kemenangannya dan mencapai pencerahan bumi itu. Nah, ketika menang pun, Mahara itu langsung bukannya tobat lagi, dia masih
tetap berusaha untuk menghalangnya supaya Dharma itu tidak dibabarkan. Mara langsung minta, oh Buddha langsung parinirwan aja, kan tujuan kamu udah tercapai nih, udah jadi Buddha nih, udah parinirwan aja. Buddha tidak menyetujuinya karena Dharma belum dibabarkan, tujuan saya ada membabarkan Dharma semua makhluk, maka nggak disetujui. Dan kemudian nggak berhenti di situ aja, Mara mengirim anaknya Tanha, Arapi dan Raga ya, Tanha menggoda kepada Buddha ini, kan udah jadi Buddha ya, supaya cepetan. Tapi Buddha semerta-merta juga tidak menanggapi itu, dan dia mengirim berbagai cara untuk menghadang Buddha membabarkan Dharma. Buddha mencapai pencerahan ini pun juga sebenarnya Buddha sempat ragu, apakah Dharma yang ku dapat ini ataupun Dharma yang ku temukan ini bisa dipahami oleh banyak makhluk gitu loh. Apa Dharma ini cocok buat para makhluk gitu kan. Jangan sampai malah membingungkan gitu kan. Kemudian Dewa Indra, ada Brahmana turun memohon supaya Buddha membabarkan Dharma. Makanya muncul Paritta Aradhana Dhammadesana yang kalau dibacakan ketika Bante mau ceramah. Itu kisahnya dari situ. Kisahnya adalah Paritta itu kisahnya dari sini. Karena untuk mendapatkan, memahami ajaran Dharma itu butuh kecerdasannya tuh luar biasa gitu. Jadi teman-teman semua yang sudah hadir di sini, berarti sebenarnya kecerdasan teman-teman semua udah luar biasa banget bisa memahami ajaran Dharma ini. Apalagi kalau udah bisa realisasi gitu kan. Wah itu udah keren banget gitu kan. Udah bagus gitu. Ini lengkapnya nanti baca buku ya. Ini dia berdiam di pohon Bodhi selama 7 minggu. Dia baru membabarkan Dharma. Ketika Buddha akan membabarkan Dharma, dia mencari dulu gurunya pertama. Oh, saya Dharma ini mau dibabarin ke siapa ya? Dia cari gurunya. Gurunya Araka Lama. Oh, Araka Lama udah meninggal. Terus siapa lagi ya? Yang udah Paramaputta, ternyata juga udah meninggal gitu kan. Jadi dia mencari siapa lagi ya? Guru-gurunya udah meninggal. Nah, itu gak ada jodoh karma di situ. Itu yang kita khawatirkan. Kita nggak ada punya juga karma dengan ketika Buddha membabarkan Dharma. Nah, kemudian, oh ya, saya ingatnya siapa ya? Pancawagia, teman-teman. Ketika Pancawagia melihat dari kejauhan, Kondanya, Wapa, Badia, Mahanama, Saji melihat Buddha Gotama datang menyamperin Pancawagia itu, mereka masih ragu. Ini siapa? Ah, jangan-jangan depan dia. Istilah kata kayak meragukan kemampuan itu. Gitu. Pertama kali Buddha membabarkan Dharma, kira dengan kemampuan cinta kasih dari Buddha Gotama, Pancawagia ditaklukkan juga. Dan membabarkan Dharma kepada Pancawagia itu adalah Satari alias Sacani, empat kusnyata mulia. Buddha mulai membabarkan Dharma sama ke Pancawagia dan menjadi pengikut Buddha, Pancawagia ini. Dan terus selama 45 tahun Buddha membabarkan Dharma. Nah ini kalau bisa dilihat, ketika sebelum membabarkan Dharma, para Brahmana, Dewa Indra, atau para dewa mempersembahkan. Ini kalau bisa dilihat yang menarik itu adalah ini, roda Dharma berwarna emas. Dan ini ada keong putihnya. Ini pembabaran Dharma, pemutaran roda Dharma. Kemudian lagi-lagi Mara memohon supaya Buddha segera parinirwan, buruan gitu loh. Mara memohon, parinirwan dong, kan Dharma udah dibabarkan. Buddha, parinirwan, gitu kan. Nah, Sang Buddha sebelum itu, sebelum Mara datang, Sang Buddha sudah kasih pertanda-pertanda gitu kepada Ananda, karena muridnya paling dekat dengan beliau, 3 kali. Padahal Buddha itu bisa hidup selama 1 kalpa, ataupun bisa lebih gitu loh, karena itulah kemampuan Buddha. Tapi Ananda memang gak mengerti apa yang dimaksud dengan Buddha maksud itu, omongan Buddha itu. Maka udah, kemudian berapa hari kemudian Mara datang memohon supaya Buddha segera parinibbana. Nah, Buddha mengiyakan bahwa okay, 3 bulan dari sekarang saya akan parinirwan. Semenjak diketahui bahwa Buddha akan parinirwan, Ananda menyesal. Kenapa aku tidak memohon waktu itu kayak gitu? Selama akhirnya Buddha lebih memilih pergi. Udah, aku mau berjalan, udah 80 tahun itu ya, berjalan ke Kusinaga. Kusinara itu atau bahasa kita Kusinara, dan aku akan parinibbana, parinirwan di bawah pohon 2 pohon salah itu, pohon salah kembar. Gitu. Nah, kenapa Buddhanya melakukan parinirwan di 22 pohon salah kembar itu? Karena dianggapnya para raja-raja terdahulu, orang-orang yang
yang punya keagungan juga Parinirwan di situ, dihalang di tempat yang sama. Dari sesi pemaparan Ko Edi tadi, dari awal Ko Edi sudah langsung masuk dan sedikit membahas tentang relik dari Lalita Wistara. Nah, Lalita Wistaranya sendiri ada di Candi Borobudur, dan di tempat tersebut membahas tentang riwayat-riwayat Sang Buddha. Nah, tadi juga sudah ada mungkin gambar-gambar untuk membantu visualisasi teman-teman sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu secara lebih jelas dan juga lebih detail. Mungkin salah satu yang bisa kita ambil adalah Sang Buddha udah berjuang nih dari terlahir, lalu selanjutnya juga sampai mencapai pencerahan dan juga parinirwana, dan itu semua demi semua makhluk, demi kebahagiaan semua makhluk, karena beliau memberikan kebahagiaan semua makhluk. Nah, oleh karena itu, ini semua meriman kita nih dalam momen Waisak ini, bahwa kita semua terlahir sebagai manusia dengan yang sangat beruntung dan juga berharga yang lengkap. Nah, kita harus bisa memanfaatkan tubuh manusia ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar, dan kalau bisa juga kita harus memanfaatkan tubuh kita sebaik-baiknya agar kita bisa mencapai pencerahan sempurna, dan juga kita dapat meneladani guru kita yaitu Sang Buddha untuk bisa menolong semua makhluk.